Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya berencana mau ngambil sebuah permainan anak-anak, yaitu odong-odong. Apakah ngambil odong-odong? Gak dikejar sama pemiliknya, Ibu? Bukan, Ustaz, rencana mau beli gitu. Beli? Tunai atau tidak? Ya, tunai. Tunai? Enggak sih. Kredit sama temen. Teman beli. Teman beliin, tapi alhamdulillah secara syariah gitu. Enggak ada riba, enggak ada apa. Terlambat tidak ada denda. Enggak ada, Ustaz. Anda dikasih uang atau dikasih odong-odong? Dikasih odong-odong. Nah, setelah terima odong-odong. Iya. Yeah. Balik nama atau tidak? Ada balik namanya. Ada nama. Enggak. Nah, yang saya tanyakan boleh enggak ya usaha seperti itu? Soalnya di odong itu kan ada musik buat nyanyi anak-anak gitu. Ketika Anda beli, minta matikan musiknya sekalian. Oh. Turun harganya kan ya, berarti minta turunkan harga gitu ya. Apalagi yang nggak boleh ada gambar patung-patungnya. Tapi anak-anak boleh boneka, kan ya nggak masalah. Kalau boneka. Oh, yang menariknya odong-odong itu di musiknya itu, Ustaz. Sama anak-anaknya maksudnya, bukan nama saya. Hai. Kalau odong-odongnya nggak jadi menarik dengan musik, cari rezeki Allah yang lain yang menarik. Oh gitu. Odong-odong cuma dikit dapat uangnya. Yang banyak dapat uangnya sekarang Grab Car. Hah? Iya atau tidak? Iya, Ustaz. Itu mah dikit dapat uangnya. Terus dosanya jelas.